Unboxing Barbie-Barbie aku, Barbie Fashionista, dan ada beberapa. Kalau kalian mau lihat beberapa, lihat di episode. Dan kali ini, episode selanjutnya, vlog selanjutnya, aku mau buka yang nomor 158. Jadi aku Barbie haul kemarin, dan itu aku potong-potong itunya. Ada berapa episode-nya karena takutnya kepanjangan. Oke, okay, here we go. This is number 158. Ini dia. Jadi kalau Barbie mah udah biasa banget ya. Kayaknya kita kalau ngeliat Barbie, always dengan rambut blonde dan dengan body yang cihui. Dan mana lagi? Oops. Oh, aku suka banget sama sepatunya. Look, the shoes. Shoesnya keren. Oh. Nah, kelihatan nggak? Shoesnya keren gitu. Transparan, pink. Oh, lucu ya. Oke, pakai lagi. Nah, aku naksir ini karena apa ya, ya nggak lain nggak bukan karena dia cantik. Terus sebenarnya aku kurang suka sama Barbie blonde, tapi masalahnya Barbie itu udah identik banget sama rambut blonde gitu. Jadi ya nggak bisa dipungkiri kalau Barbie yang cantik itu rambutnya blonde ya. Ada kacamatanya, ting, kacamatanya kurang ungu, kayaknya kurang ya. Kenapa nggak warna hitam? Ya biasa banget sih hitam. Nah, jadi rambutnya kuncir dua. Kalau kita mah gadis desa ya di Indo tuh. Dikuncir dua gini atau enggak lagi apa namanya? Lagi mau masuk sekolah tuh. Disuruh kuncir dua. Nah, mana kelihatan enggak? Ting, ya. Seperti biasa kalau yang blonde-blonde itu biasanya makanya pasti biru. Kelihatan enggak? Nah. Tuh. And ini Malibu Barbie, jadi ada tulisannya. Nah, kelihatan. Nah, lampu aku keterangan nih. Celananya, aku sih kalau celana-celana gini gampang bikinnya guys. Ini juga bajunya juga gampang. Aku banyak bikin baju itu. So, jadi ini ya standar lah. But it's not bad. She's so really pretty look dengan rambutnya. And then seperti biasa bajunya di serut-serut, dan ini dia. Oh, jadi setiap Barbie Fashionista, every Barbie tuh cetakannya beda-beda ya, tahun berapa gitu. Dan ini made in Indonesia. Kelihatan nggak? Nggak tahu kelihatan atau enggak ini. Pokoknya ini ada bacanya nih, made in Indonesia tahun 2015. Aku belinya 2021. Cuma yang aku keselnya kalau Barbie not made to move, dia tuh tangannya udah begini-gini aja, lurus-lurus aja. Jadi yang satu lurus, yang satu telak pinggang. Nah, tuh. So, here we go, Barbie number 158. So everyone, thank you for watching, and if you wanna see it unboxing satu-satu, kalian bisa lihat di vlog aku. Dan vlog ini semuanya tentang Barbie doll lover. And then thank you for watching, jangan bosan, and don't forget to like and subscribe, and kalian bisa lihat di Instagram Barbie Sydney kalau mau lihat mereka semua. So everyone, thank you for watching, and don't forget enjoy your life.